Alhamdulillah. Ternyata dugaan kita salah. Patiraga dikalahkan oleh Kian Santang. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Istana Pajajaran sudah hancur. Patiraga tewas. Siliwangi, Nurjati, dan anak-anaknya masih berada di sini. Malah kekuatan Kian Santang bertambah berkali-kali lipat. Lalu apa yang bisa kita harapkan? Astagfirullahaladzim. Jalan keluar satu-satunya telah tertutup. Kalian, mundurlah. Biar aku yang akan membukanya. Baik, Ayahanda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayo. Ayo, Bunda. Ayo, Pak. Maafkan aku, Paman. Aku terpaksa membunuh Paman. Astagfirullahaladzim. Paman Patiraga pasti menginjak pintu masuk apapun yang ada. Aku harus berhati-hati. Dia berbentuk sukma. Aku tidak bisa melawannya dengan pedang dan pukul. Tunggu bila ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yasma'u indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwa. Alhamdulillah. Syukurlah. Raden segera membentengi diri Raden dari ayat-ayat Allah. Sehingga sukma Kipati Raga tidak merasuk ke dalam tubuh Raden. Aku tidak menyangka Patiraga tewas sungguh mengenaskan. Kekalahan Patiraga membawa serta nyawa kalah serenggi. Kurang ajar bocah itu. Kita tidak bisa menganggap remeh bocah itu. Tampaknya sekarang, kita harus melanjutkan perjalanan kita masing-masing. Kemana kalian akan pergi? Aku akan kembali ke Istana Burangrang. Dan aku akan kembali ke padepokanku di hutan. Kau hendak kemana, Ratu Laut? Aku akan kembali ke istanaku di pantai selatan.
Baiklah, kita berpisah di sini. Dasar orang-orang bodoh. Mudah sekali mereka aku kelabui. Aku akan kembali ke tempat botol itu. Aku harus mendapatkan darah suci itu. Putraku Kian Santang, kemana Patiraga? Paman Patiraga sudah tewas, Ayahanda. Rai, kau sungguh luar biasa. Benar, Rai. Kamu sudah menyelamatkan Pajajaran. Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putraku, semoga Allah memberkati kebaikanmu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bodoh sekali orang-orang itu. Sekarwangi, Ratu Laut, percaya saja kalau aku akan kembali ke padepokanku. Mereka tidak curiga kalau aku tiba-tiba kembali kemari untuk mencari darah suci itu. Apa yang sedang kau carinya? Hah? Kurang ajar, Ratu Laut. Ternyata diam-diam kau datang juga kemari untuk mencari darah suci itu. Pengkhianat! Hah? Kau yang pengkhianat. Kau bilang akan pergi ke padepokan. Lancang kau mengatai orang lain pengkhianat. Dasar perempuan busuk. Tutup mulutmu. Ratu Laut, kenapa mereka ada di sini? Raden Kian Santang, kami memohon supaya Raden Sudi menjadi raja atas kami. Iya Raden, kami sangat mengharapkan Raden menjadi raja kami. Apalagi kekuasaan Raja Surawisesa sudah jatuh. Astagfirullahaladzim. Jangan bersujud kepada aku. Bangunlah. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami mohon Raden Kian Santang untuk bersedia menjadi raja agar Pajajaran terhindar dari kutukan dewa. Sejak Raja Surawisesa berkuasa, negeri ini sering dirundung malapetaka. Putraku, terimalah permintaan rakyat Pajajaran ini. Kamu tidak bisa mengelak apa yang telah menjadi kehendak Sang Dewata Agung. Mungkin sudah sejak lama para rakyat Pajajaran menginginkan kamu menjadi raja mereka. Maaf Ayahanda, aku tidak ingin menjadi raja dan tidak ingin mengambil tahta itu. Yang kuinginkan hanya satu. Aku bisa menyiarkan agama Islam dengan damai di tanah Jawa ini. Rai, kau tetap bisa menyiarkan Islam dengan damai tanpa menolak menjadi raja.